Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jumpa lagi dengan saya, channel M. Hasan Karim. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti vlog saya, yang sudah mengikuti channel saya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga kalian tambah terus. Yang punya channel YouTube, semoga sukses terus. Yang nonton terus, semoga sukses terus juga. Baik, di video kali ini saya akan kasih tahu sama kalian bahwasanya saya bukan sendiri lagi, akan tetapi saya punya teman baru, punya kawan baru. Soalnya dari kemarin saya kerja di sini cuma 2 orang saja teman-teman, laki-laki 1, perempuan 1. Jadi untuk kerja di sini sangat susah sedikit. Baik, di video kali ini saya akan kasih tahu sama kalian kawan saya yang baru. Ternyata dia juga punya channel dan juga dia sudah punya istri teman-teman. Dia berangkat ke sini dulu sudah 6 tahun berjalan ke sini teman, 6 tahun berjalan di sini teman-teman. Jadi di sini bukan cuma sebentar, sudah lama. Kalau berbicara masalah pengalaman, lebih banyak ini ketimbang saya teman-teman. Saya sudah 2 tahun jalan teman-teman. Nah, ini di sini sudah 6 tahun berjalan, dia sudah punya istri di sini. Kebetulan istrinya juga orang Madura, dia orang Jawa, dia kawin di sini, dan juga dia cuma channel, juga punya channel teman-teman. Channelnya Hamdi Aida Channel, jangan lupa mampir ke channel dia teman-teman. Dan channelnya juga videonya juga sangat bagus tentang pengalaman ataupun wisata Malaysia sama dengan punya saya. Tapi yang sangat mantul, dia malu untuk bicara di depan video teman-teman. Yang sering yaitu istrinya yang nge-vlog. Kalau ini kawan saya malu teman-teman, ya bilang nggak tahu bahasa Indonesia, grogi teman-teman. Nah, ini teman saya yang baru. Jadi di tempat ini sudah 3 orang yang kerja di sini. Nanti kalau saya punya kerja yang agak teruk, agak memakan tenaga saya, alhamdulillah saya sudah ada gantinya ini untuk ganti saya di kerja itu. Oke guys, inilah teman saya yang baru, Hamdi. Ini kawan saya teman-teman, dia lagi tiduran santai. Biasanya ini main Mobile Legend. Kalau ini kalah untuk main Mobile Legend, dia sering marah. Dia bilang kawannya tolol, goblok. Amin. Amin. Dia kerja sini makin gemuk katanya. Ini mantan karwas, mantan cuci mobil di tempat saya yang kerja malam itu. Amin. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Itulah teman saya yang baru, dia juga kawan saya dan juga termasuk family saya teman-teman.
dia juga dari Madura, kawin, dia punya istri orang Madura juga tapi kawin di sini teman-teman. Baik, alhamdulillah. Jadi di tempat ini bukan cuma saya sendiri yang kerja, sudah 3 orang. Dari kemarin baru saya masuk ke sini cuma 2 orang. Saya yang kerja lokasi sini sangat seru teman-teman, soalnya kalau diganti sama teman saya yang perempuan, dia cuman nggak tahu untuk pegang ini, dia cuma bagian satu saja teman-teman. Kalau saya ganti untuk kerja yang tentang mesin-mesin, saya kasihan sama dia, soalnya dia perempuan. Jadi hari ini alhamdulillah saya punya teman baru, punya kawan baru, semoga kebelakangnya nanti makin bersih, makin berkembang, makin maju, dan sahabat kita ini persahabatan makin berjuang, makin sukses teman-teman. Baik, dari sini video saya, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi kalau punya sahabat ataupun kalau punya teman baru, jadilah teman itu selagi dia peduli sama kita. Jadilah teman yang baik, rawatlah dia. Kalau bukan teman, siapa lagi yang mendorong kita untuk menuju kesuksesan kalau bukan teman? Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Saya Mas Ankarim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.